Ustaz, lebih utama mana antara ibu dan teman yang saleh? Masya Allah, kenapa anda tidak menjadikan ibu anda sebagai teman yang saleh dalam kehidupan? Ibu jelas lebih utama. Bahkan ibu dibandingkan dengan ayah pun ibu disebutkan tiga kali. Bahkan dalam Al-Quran setelah mengatakan sembah Allah, berbakti pada orang tua, ibu yang disebutkan pertama kali. Quran surah ke 31 ayat ke 14, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke 46 ayat ke 15, posisi paling kiri sebelah atas. Saya mau tunjukkan ya. Saya mau tunjukkan bagaimana di Quran surah ke-31 ayat ke-14. Ibu orang tua yang beda agama saja tetap ada penghormatan di Quran dan dimintakan untuk mengajak pada kebaikan. Lihat kalimatnya. insana wa insana Dan kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Setelah itu ibu disebutkan. um. Kalau kamu sedang merasa capek punya masalah dengan orang tuamu, Coba bayangkan bagaimana susahnya orang tua itu merawat kamu. Minimal ibu kamu aja. Bawa-bawa kamu itu sembilan bulan mengandung. semua mewah dan ada wahnin. Ibumu bersabar kepada kamu dalam sembilan bulan. Kamu tidak bisa bersabar dalam sembilan menit. Kamu siapa? Di bawah-bawah -bawa itu kemana-mana. Sampai kalau di Quran surah ke-46 ayat 15 itu, posisi paling kiri sebelah atas, itu bahasanya bukan wahnan lagi, korohan. Kadang-kadang lelahnya tak tertahankan. Uh, luar biasa. Di tafsir di Quran surah ke-7 ayat 189, kalau maaf kalat maka semakin sulit berat miring kanan susah kiri susah Bahkan saat lahir masih diberikan asi juga. Kadang-kadang diajak ke pesta, gitu kan? Ada haflah, ada zafaf. Begitu undangan mecahin gelas ditahan-tahan malunya. Saat sakit parah luar biasa, minta ke dokter ya Allah, dokter tolong yang terbaik. Kalau perlu ya Allah ambil nyawa saya. Kalau perlu itu kalimat-kalimat itu keluar. Tiba-tiba setelah dewasa, Cuma sembilan menit tidak bisa bertahan dalam dalam sabar berbakti pada orang tua. Eh coba. Wa fi fi amain anishkur li. Itu bagian dari syukur kepadaku. Wali li walidayya ilayil masir. Ayat 15 ini yang indah. Wa in jahadaka ala antushrika bima. Laisalaka bihi ilmun falatu ti'ahuma. Tapi jika ibunda kamu atau ayahanda kamu beda keyakinan denganmu kemudian memaksa engkau untuk beribadah menurut kepercayaannya jangan ditaati tolak dengan cara yang lembut fid dunya tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadikan kamu berbuat buruk pada orang tua tetap temani dia bahasanya sahib dari kata sahabat sahib itu sesuatu yang lekat zamannya ashab ada orang yang lekat dengan surga tak terpisahkan ashabul jannah ada orang yang lekat dengan neraka tak terpisahkan ashabun nar makanya disebut dengan sahabat lekat lekat itu sekalipun fisiknya tidak berada bersama-sama tapi masya Allah tetap mendoakan dalam kebaikan orang tua yang berbeda agama saja kata Quran tetap pergauli dengan kebaikan dalam urusan dunianya doakan dia tingkatnya tinggi karena itu masih ada kewajiban bagi kita untuk berdakwah dengan kelembutan silahkan di Quran surah ke 16 ayat 125 Udu bil hikmah. Ajak yang belum paham dengan jalan kepada dengan dengan hukum Allah itu ke jalannya dengan hikmah. Ya, dengan jangan dengan kalimat yang tidak menyenangkan, ajak dulu dengan hikmah, dengan hikmah doakan lembutkan. Saya sarankan kalau ada orang-orang keras susah diberikan peringatan, jangan dilawan dengan kekerasan lagi salah itu. Dengan doa dulu, Pak. Saya beri contoh Musa, Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun. Firaun misalnya. Kenal Firaun? Alhamdulillah. Kalau antum kenal saya bingung kan? antum kenal di mana gitu ya? Firaun itu itu makhluk manusia bukan hanya luar biasa bengis ya, tapi menyebalkan. Kalimat-kalimatnya tajam. Kadang-kadang melahirkan eksekusi, tidak langsung negosiasi, eksekusi langsung. Itu rambutnya nggak enak dilihat tuh. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan nyuruh nyukur. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Firaun ini, itu memohon kepada Allah supaya hatinya diberikan kelapa. Kalau hatinya sudah lapang, luas. Jadi cacian-cacian itu nggak cepat tersinggung nanti. Tidak cepat tersinggung. Bayangkan kalau Nabi tersinggung. Cuma mengangkat tangan berdoa. Ya Allah ini manusia menjengkelkan sekali. Wafatkan saat ini. Meninggal ya. Dikabulkan. Cuman hikmah dakwah dari peristiwa itu enggak ada untuk kita. Maka ketika sebelum datang kepada Fir'aun beliau berdoa. Kala Rabbi syrahli sadri. Wa amri. uqdatan bin lisani yafqahu itu rumusnya. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah lapangkan hati saya. Supaya kalau mendengar kalimat-kalimat yang tidak nyaman, saya bisa tahan. Orang tua misalnya, antum mulai ngajak pada kebaikan. Pak, ayo sholat. Itu kan. Ah, kamu ngajak-ngajak sholat. Itu kan. Udah nanti aja lah. Papa juga tahu. Lebih duluan daripada kamu. Sabar. Ayo pak, kan tidak harus seperti itu. Papa kok gitu amat? Si amat aja nggak gitu. Ya kan? Itu kan si amat, bukan papa. Ah mana rame gitu kan pelan-pelan doa lagi pelan-pelan doa lagi jadi kalau sudah dilembutkan hatinya oleh Allah itu mudah kalimat-kalimat masuk saya pernah satu kali ada seorang yang datang berubah sibuk luar biasa punya jabatan di pekerjaannya Masya Allah begitu berubah orang tuanya marah karena dia merasa dunianya tertinggalkan padahal bukan tertinggalkan menyesuaikan dunia untuk kepentingan akhiratnya dikerjakan juga tugasnya siapa yang membuat kamu berubah kalau kamu tidak mampu menyelesaikan, apa yang turun tangan? Sampaikan ke Waduh, saya pikir itu baru tangannya belum kalau turun kaki macam-macam dan sebagainya. Dan itu punya posisi juga ini pasukan luar biasa lah nggak mudah saya sebutkan dia. Ya. Apa yang terjadi? Saya nasihatkan. Doalah kepada Allah. Minta kebaikan. Minta melembutkan hatinya. Pasti akan diberikan jalan. Dan ini poinnya. Tetap berbakti kamu pada orang tua. Seperti sahabat dulu pernah mengalami peristiwa itu. Jadi setiap keperluan apa-apa berikan, berikan, berikan ketika nasihat itu sampai nilai Quran diberikan kalau Allah ternyata ujian itu datang ibunya sakit pak begitu sakit di sini dilakukan kalau rumah sakit terbaik dimaksimalkan perawatannya dalam setiap pekerjaan yang luar biasa padatnya itu masih nengok ke situ dilihat lagi dicari dokternya dipastikan begini sampai ibunya menangis bertanya siapa yang menyuruh kamu seperti ini dari mana kamu begitu inilah hasil belajar saya selama ini mah emang diajarkan begini saya diajarkan seperti ini. Sampai ibunya menangis, ayahnya lihat, ayahnya berubah, ibunya berubah, istrinya berubah, anak-anaknya berubah. Ayahnya datanglah satu keluarga besar. Kita sama-sama ketemu, bapaknya minta maaf, ibunya minta maaf, bahkan kita beribadah bersama-sama dalam kebaikan sampai ke makanya. Cukup menarik gitu kan. Jadi kalau Anda bertanya lebih baik mana ibu dengan teman yang saleh, sebetulnya pertanyaan itu tidak perlu muncul. Anda punya tugas menjadikan ibu Anda saleh dan mempertahankan pertemanan dengan teman saleh Anda. Dan teman Anda yang soleh akan mengajak Anda untuk berbakti kepada orang tua.